Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat YouTube, jumpa lagi dengan tukang batu ardan. Di sini saya akan berbagi cara pemasangan plafon PCC dengan dua trap. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk langkah pertama di sini kita pasang plafon PCC-nya terlebih dahulu di trap 2-nya. Dan ukuran trap 2-nya di sini 1 meter kali 5 meter. Untuk ukuran trap 1 dari lantai di sini 3 meter 70 cm. Dan untuk ukuran dari trap 1 ke trap 2 di sini 20 cm. Untuk trap satunya di sini ukuran lebarnya 45 cm. Kalau untuk ukuran ruangannya di sini 3 meter kali 6 meter. Oke sobat YouTube, di sini ukuran plafon PCC-nya lebarnya 20 cm, panjangnya 3 meter. Kalau untuk ukuran hollow-nya di sini 2 kali 4 cm, panjang 4 meter. Oke sobat YouTube, simak terus videonya sampai selesai supaya jangan gagal paham. Oke sobat YouTube, untuk ukuran kotak kecilnya di sini 30 cm kali 40 cm. Kalau untuk kotak panjangnya di sini 2 meter 50 cm kali 30 cm. Thank you.
Oke, sobat YouTube, untuk kotak kecilnya di sini ada 4 kotak. Kalau untuk kotak panjangnya di sini ada 2 kotak. Belum mungkin itu atau kekurangan
Oke sobat YouTube, terima kasih telah mampir di channel Tukang Batu Ardan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sobat YouTube. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.